صلى الله عليه وسلم. وليت بالله رب السماء يستر يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتواصي بالحق وبالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وكنت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Bapak Ibu Saudara yang mulakan Allah, kita sampai kepada tokoh ulama salafus saleh yang bernama Abul Hasan ibn Sa'ikh atau Sa'ikh ya. Abul Hasan ibn Sa'ikh ini ada rumus dalam bahasa Arab. Kalau ada orang dipanggil Abul Hasan berarti nama aslinya Ali. Seperti Ali bin Abi Thalib punya julukan Abul Hasan. Kenapa? Anak tertuanya bernama Hasan, ya. Jadi kalau saya punya anak namanya Hisham, maka saya boleh dipanggil Abu Hisham. Beberapa tulisan saya berbahasa Arab saya tulis Abu Hisham. Ya, cuma enggak sering kita pakai. Nama beliau Ali bin Muhammad bin Sahal Ad-Dainuri. Biasanya orang menyebut Abul Hasan Ad-Dainuri. Abul Hasan Ad-Dainuri, ya. Disebutkan bahwa beliau ini aqama bi Misr, tinggal di Mesir. Wa kana min kibaril masyayikh, adalah salah satu syekh yang sangat besar kemuliaannya. Kenapa? Karena beliau mengajarkan ilmu qalbu, ya. Tidak disebutkan cerita banyak tentang beliau, namun dipastikan bahwa beliau wafat tahun 330, berarti sezaman dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan lebih muda daripada Imam Tahawi. Akidah mereka sama semua, tapi dia punya kritik terhadap orang ahli akidah. Apa kritiknya? Jadi kalau kita belajar akidah, kita mengatakan, belajar tauhid, bahwa alam ini bukti ada pencipta alam. Begitu enggak? Ya. Ingin mengenal Allah, maka belajar tentang makhluk-makhluk Allah. Lalu kita buktikan bahwa Allah itu ada melalui makhluk-makhluk Allah. Apa kritik beliau? Ini semua ilmu tauhid levelnya sampai di situ. Ilmu akidah, mau asy'ariyah, mau maturidiyah, mau salafiyah, semuanya levelnya sampai di situ. Teori. Apa kata beliau? Kaifa yustadallu bi sifatin man yushahad wa yu'ayan, man yushahid wa yu'ayin. Bagaimana berdalil dengan wujudnya Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala, man yushahid wa yu'ayin atau yushahad wa yu'ayan, dengan sesuatu barang yang bisa dipandang. Wa huwa dzu matsalin, alam itu ada perumpamaannya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bisa diperumpamakan. Maka Imam Ibn Athaillah mengikuti teks ini, mengatakan ahli qalbu dengan ahli intelektual, ahli akal, itu cara mengenal Allahnya beda. Sama-sama ahli sunnah. Sama-sama ahli sunnah. Kalau ahli intelektual, profesor, doktor di kampus, peneliti-peneliti, ulama-ulama ahli falsafah, filsafat, atau ahli ilmu kalam kita sebut, atau tauhid, mereka mengenal Allah dengan menyebutkan makhluk.
Mereka kenal Allah melalui makhluk. Kenal Allah setelah menyebutkan analogi-analogi. Contohnya, jika meja ini ada yang buat, masa alam sebesar ini gak ada yang buat? Nah, itu ahli kalam. Ini profesor, doktor, pak, begitu ngomongnya. Kiai, ahli kitab, itu ngomongnya. Benar? Benar. Secara akli. Namun secara kalbi, kalbu kita gak puas. Bapak sudah makan Allah, saya kasih tahu misalnya, buah apa yang bapak ibu belum makan di Indonesia? Kawan saya dulu tinggal di Buton. Saya sebut aja namanya ya, orangnya baik sekali, pinter ya. Ocit, Roshid namanya. Beliau ini pinter bahasa Arab, jago bahasa Inggris, juga bisa bahasa Persia. Ya, saya pernah belajar bahasa Persia kepada beliau. Itu dia dulu pernah ngajar bahasa Inggris di pesantrennya. Di kampungnya dulu belum ada melon, pak, di Buton itu. Belum nyampe melon itu ke sono. Terus melon itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris sama ya, M-E-L-O-N. M-E-L-O-N ya. Lalu ketika ada muridnya nanya, melon itu apa, Ustaz? Nah, dia ngajar bahasa Inggris. Bingung dia juga, karena gak pernah nyoba. Melon itu ya melon. Kayak apa gitu, jadi gak jelas. Ini, melon ya kayak melon. Nah, buahnya mirip ini, mirip ini, mirip gitu doang. Nah, ini namanya metode ahli aqidah. Ahli tauhid. Ahli akal. Saya mau sebut ke bapak misalnya, mungkin anggap saja bapak ini gak pernah coba madu pahit misal. Lalu saya kasih tahu madu pahit itu mirip kayak jamu tapi dikasih gula. Bisa? Bisa gak begitu? Akhirnya kita punya imajinasi jamu dikasih gula. Tapi udah terasa belum? Belum, baru terbayang. Ah, orang ahli akidah itu imannya baru dibayang-bayang. Orang ahli tauhid mau pembagian uluhiyah, rubiyah, asma, sifat, mau sifat 20 sama. Baru level membayang-bayangkan Allah. Cuma karena sudah pakai rumus akal, bayangannya stabil. Bayangannya konstan di kepala. Beda dengan khayal-khayalan biasa atau wahmun ya. Kalau ahli kalbu enggak mau tahu Allah ada atau tidak, gimana caranya? Buktikan Allah itu ada. Gimana caranya? Allah berfirman hadis qudsi sahih Bukhari, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut namaku. Maka mereka punya teknik menyebut Allah lalu merasakan Allah yang punya nama. Sudah begitu belum, pak? Ya. Ayo, mau rasain Allah ada gitu ya. Cobain nama Allah terasa atau tidak? Kalau enggak terasa berarti tauhidnya belum nyata di kalbunya. Buktinya sholat, lisan sudah baca Allahu Akbar, kalbu belum membesarkan Allah. Itu tanda kalau imannya baru iman ngayal, iman waham atau iman intelektual. Nah, kalau intelektual sudah stabil di kepala, cuma dia belum ada rasa. Sudah punya rumus-rumus, Allah itu mesti begini, gak mungkin begitu. Misalnya gitu, Allah mesti maha suci, tidak bisa digambar-gambarkan. Capek, pak, mikirin gitu, capek gak? Apalagi orang meyakini Allah bertempat, lebih capek lagi. Apalagi orang meyakini Allah pindah-pindah, pak, dari aras turun ke langit dunia, lebih capek lagi. Rasulullah maksudnya ketika menyebut yanzilu rabbuna, Allah turun, bukan supaya kita bayang-bayangin Allah turun, tapi untuk dirasa. Ini perbedaan antara ahli teori, ahli akidah, ahli intelektual, doktor, profesor, kiai, ahli kitab dengan ahli kalbu. Saya mau tanya, Rasulullah itu ahli kitab enggak? Bisa baca kitab enggak? Nabi baca Quran enggak pakai kitab, pakai hafalan. Maka yang sudah pintar baca kitab jangan sombong dulu. Antum belum ulama. Ya. Ulama itu yang takut kepada Allah. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah ada getaran cinta di kalbunya. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama.
Ulama itu yang takut kepada Allah saja. Enggak takut enggak ulama. Enggak khusyuk enggak ulama, gitu. Jadi kalau ada ustaz bilang salat khusyuk itu mustahil, berhenti jadi ustaz. Berhenti jadi kiai, jadi murid lagi, berguru lagi. Cari guru yang mengajarkan khusyuk. Karena kita mengajarkan khayal yang enggak jelas ke murid-murid nanti. Nah, ini perlu ya. Jadi ilmu itu enggak ada batasnya. Kalau kita enggak menemukan ilmu khusyuk, ada orang yang mewarisi khusyuk. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa awwalu ma yuqbad yaumil qiyamah atau qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama kali dicabut sebelum hari kiamat adalah rasa khusyuk. Ini yang disebut ahli qalbu tadi. Khusyuk itu bukan mata yang nunduk. Bukan kepala yang ke depan gitu, ke bawah gitu, bukan. Khusyuk itu perkara qalbu. Kalau jatuh cinta ke seseorang, ingat dia, sebut dia, atau ketemu dia di jalan, berdesir gak? Berdesir. Serius, berdesir. Itu awal jatuh cinta. Antum kalau jatuh cinta kepada Allah, itu ada desirannya. Dan itu desirannya nikmat sekali. Seru gak jatuh cinta itu? Seru sekali, Pak. Seru sekali. Karena itu, kalau jatuh cinta kepada Allah, itu getarannya lebih dahsyat. Maka beberapa orang pingsan-pingsan kalau jatuh cinta kepada Allah. Itu disebut fana. Tenggelam dalam cinta. Karena cintanya lebih kuat dari perasaannya. Pingsan-pingsan, Pak. Nabi Musa pingsan gak? Pingsan. Walaupun tafsirnya macam-macam. Tapi dalam ahli kalbu, dalam ilmu zikir, Nabi Musa itu pingsan bukan karena apa-apa. Tapi karena kekuatan cintanya lebih besar daripada kekuatan fisiknya. Kalau Nabi Musa bisa pingsan, apalagi kita. Maka saya awal-awal belajar zikir umur 12-13 tahun dengan guru saya, Abuya Hasan al-Basri, Syekh Muhammad Nuruddin. Itu sering pingsan-pingsan, Pak. Anak kecil soalnya, masih kecil. Tapi pingsannya bukan ke belakang ya, ke depan aja ya. La ilaha illallah. Udah hilang kita. Ya. Enggak ada lagi, enggak ingat apa-apa lagi. Enggak kuat menahan beratnya nama Allah itu. Baru saya faham makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jika kalimat tauhid ini ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimat tauhid itu. Itu umur 12-13 tahun saya belajarnya, alhamdulillah. Tapi ternyata saya ketemu lagi orang dari umur 7 tahun sudah begitu. Dari umur 7 tahun sudah begitu ya. Masih ada orangnya hari ini. Masih hidup, masih umur 50-an. Nah, ini perbedaan ilmu tauhid versi ahli intelektual, ahli teori dengan ahli kalbu. Silakan cari ahli kalbunya ya. Dicari ahli kalbunya, belajar bagaimana cara dia merasakan Allah Ta'ala. Bapak saudara makan Allah, apalagi petuah-petuah Imam Abul Hasan Ibn Sa'ir, beliau mengatakan man tawalat alaihi humur muddunya falyadhkuruhu hamman la yazul liyastariha minha. Siapa yang dirundung, dicoba, diuji dengan humumud dunya. Apa arti humum? Perkara-perkara berat dalam dunia. Urusan-urusan, masalah-masalah yang bikin kita kepikiran. Cara ceknya gampang, Pak. Ke bawah enggak masuk sholat. Masalah kita itu. Kalau ke bawah masuk sholat, padahal sholat itu wilayah, bagian, ranah terdamai ya, paling tenang, kok masih mengganggu? Bagi yang punya pekerjaannya, kalau guru ya ngajarannya, dosen ya bahan-bahan pengajarannya, pengurus masjid ya pengurusan masjidnya, jamaah ya urusannya dengan sekitar-sekitarnya, jika itu mengganggu sekali, apa kata beliau? Falyazkuru hamman la yazul. Hendaklah dia pikirkan, dia ingat-ingat, nanti dia akan ketemu urusan yang lebih berat dari semua ini, dan semua itu tidak akan hilang. Apa maksudnya?
yaumul qiyamah, ujungnya adalah neraka. Jadi Imam Ibnu Thaillah memperkuat kalimat ini, apa kata beliau? Siapa yang menyesali kok dunia itu susah ya? Berarti dia enggak faham dunia itu apa. Dunia itu ya susah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat jalan-jalan ya. Sampai di suatu lembah, itu lembah khusus tempat buang air besar sama buang bangkai-bangkai. Apa kata Nabi? Tahukah kamu hakikatud dunia? Hakikat dunia itu apa? Tuh kamu lihat. Bau. Ya. Dibuang. Enggak nyaman. Orang kalau masuk ke sana pengen cepat keluar. Itu sebabnya Nabi menyebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mu'min. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah mengampuni dosa kalbu kita, dosa pikiran kita yang membelenggu ini. Itu betul-betul membelenggu. Ya. Lalu beliau mengatakan, kalau adab kita berteman, apa adab kita berteman? Nah ini, kalau orang belum melakukan ini, maka dia belum memenuhi adab pertemanan, adab ngumpul. Kalau ya cowok-cowok ini suka ngafe gitu ya, yang ibu-ibu suka ngumpul sosialita ya, apa yang harus lakukan? Boleh nggak? Boleh. Apa kata beliau? Man ladzi yajib 'alal ikhwan idza ijtama'u. Jika hamba-hamba Allah sesama mukmin itu berkumpul, apa yang harus dilakukan? Belum bacakan ayatnya berdasarkan surat Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Maka beliau mengatakan yang mesti dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya adalah tawasau bil haqq, saling berbagi sharing kebenaran, bukan berbagi hoax. Berbagi hak bukan hoax, mirip ya. Al-haq bukan hoax. Mohon maaf, hari ini bukan lagi kafe-kafe sosmed itu yang jadi tempat media orang berbagi hoax. Sekarang pengajian Pak berbagi hoax. Hadis dhaif, hadis palsu tentang hari kiamat, umur umat, semuanya hoax. Tapi itu lagi digandrungi hari ini oleh anak-anak muda ya, kayak digongengin. Benar enggak? Tar 2000 sekian keluar Mahdi. Untuk apa ngomong begitu? Emang Nabi ngomong begitu? Emang tugas kita di dunia ini nunggu Mahdi? Emang tugas kita di dunia ini nunggu Dajjal? Hati-hati ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab, Arab Badui. Pertanyaannya polos. Ya Rasulullah, mata sa'a? Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Apa jawaban beliau? Ma'adatalaha. Kamu gak usah nanya kapan waktunya, tapi apa persiapanmu untuk kiamat? Itu yang benar. Makanya dulu saking gergetannya Maulana Syekh Shaltut, Syekhul Azhar di zamannya, Syekh yang lama ya, beliau kemudian supaya anak-anak muda gak gandrung dengan hadis-hadis palsu seputar kiamat, akhir zaman, maka beliau keluarkan fatwa hadis mengenai keluarnya Mahdi dhaif. Padahal gak dhaif, itu sengaja beliau lakukan itu. Sekarang muncul Pak, muncul ini ya. Maka saya juga lagi mengamati, ini sejauh mana sih mereka nyebutin hadis, sampai ada 400 hadis seputar kiamat ya. Dan itu banyak hadis dhaifnya. Kiamat itu perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara apa? Akidah. Boleh gak pakai hadis dhaif? Gak boleh. Buang-buang waktu, buang-buang umur. Ma'adatalaha. Kembali ke hadis yang sahih. Apa yang kamu persiapkan untuk itu? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih tahu daripada yang menanya. Siapa itu yang bertanya? Jibril. Tiba-tiba sekarang orang berani pakai hadis palsu mengatakan umur umat sekian, Mahdi keluar tahun sekian. Itu bukan tawasau bil haq, itu tawasau bil hoax.
Insya Allah kalau mau nanti kita buat daftar-daftar hadis-hadis palsu mengenai akhir zaman itu, nanti kita kasih ya. Dan itu bikin gregetan sudah, cocok logi semua, dicocok-cocokin. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu agama, akidah kok dicocok-cocokin? Cocok-cocokin itu ada di ilmu tafsir, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan ayat ini dengan ayat itu ada kaedahnya. Masa ada kaedah begini? Jika nanti hari kiamat terjadi, itu dimulai, bukan itu kalimatnya. Jika bulan puasa dimulai hari Jumat, lalu tanggal 15 yang terdengar dentuman besar, maka setelah itu akan terjadi kekacauan di Arab. Allahu Akbar. Itu hadis palsu. Tapi orang ini berani mengatakan apa? Hadis do'if, jika sesuai dengan kenyataan, maka dia naik menjadi sahih. Coba antum belajar hadis di mana, ketemu gak kaidah begitu? Bikin rusuh aja ya. Ini udah banyak orang-orang kemudian nanya, kita ustaz, ini kok gimana nih ustaz? Jadi kayak ketakutan. Saya belum nikah ustaz. Allah, nikah keberapa kali maksudnya ya? Serius amat ya. Saya yang serius ya, sorry. Teman-teman semua, seandainya Nabi hidup hari ini, Nabi akan memarahi mereka. Kenapa? Nabi ngomong apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Jibril sama Nabi Muhammad tuh. Lalu hadis orang Arab, hadis sahih, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Ustaz, saya bersiap untuk kiamat dengan latihan kuda dan panah. Allahu Akbar. Emang begitu Nabi merintahkannya? Bukan, Pak. Kuda dan berlatih panah itu olahraga yang disukai Rasulullah. Silakan olahraga itu. Bukan untuk menunggu dajjal. Mati antum nanti kalau pakai itu, ya. Dajjal itu tangan kanannya neraka, tangan kirinya surga. Kecepatannya cepat sekali. Pakai panah habis kita. Oh, ustaz, nanti Pak akan enggak ada lagi semua teknologi ini. Iya, itu nanti, masih lama. Kalau masih ada orang ngaji Sahih Bukhari, masih ada orang tahlil, masih banyak orang zikiran, masih banyak majelis-majelis seperti ini, insya Allah Allah akan undur itu. Dalam ilmu sosiologi ini disebut gejala mesianisme. Mesiah, kalau bahasa kita, ratu adil juru selamat. Itu teori lama, Pak. Dan ternyata di tahun 400-an itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari pernah membuat teori itu dan mengungkapkan riwayat-riwayat yang juga bermasalah, dikritik oleh imam setelahnya. Imam setelahnya mengatakan beberapa tahun lagi, masih tahun ratusan, 600-an ya. Kemudian dibantah lagi oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan enggak terjadi tuh tahun 600 kiamat, enggak keluar tuh Dajjal sama Mahdi. Terus Imam Suyuti ingin membantah itu, lalu beliau carilah hadis. Tapi hadisnya juga beliau enggak katakan sahih. Beliau mengatakan enggak ada yang sahih di situ, tapi kira-kira untuk membantah mereka pakai riwayat-riwayat ini. Bahkan Imam Suyuti memprediksikan umur umat itu sekitar tahun 1500-an gitu. Tapi itu beliau juga ragu, Pak, sebenarnya. Beliau enggak memastikannya. Tiba-tiba sekarang kok dikasih-kasih angka, itu gimana ceritanya ya? Tobatlah ya. Wa tawasau bil haq. Jangan hoax. Ini kalau wajar ya, berita-berita biasa aja gak bisa bedain mana yang sahih dengan yang gak sahih, apalagi hadis. Makanya jangan jadi ustadz hoax ya. Kalau gak tahu, cukup berhenti aja. La tatakallam wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan banyak bicara untuk hal yang kita gak tahu. Nanti jika umur kita panjang, nanti kita bahas tentang hadis-hadis sahih mengenai Imam Mahdi, hadis-hadis sahih mengenai Dajjal, sama-sama gelarnya ya dengan Nabi Isa, Al-Masihud Dajjal, Al-Masihud Isa. Ini sebagai bocoran aja. Ad-Dajjal maknanya apa? Dajjalun, menutup kebenaran. Kita sebut hoax. Maka Dajjal adalah Imam hoax, ustaz hoax. Itu disebut dengan Dajjal. Maka saya khawatir antum yang sedang bersiap-siap menunggu Mahdi dan Dajjal, nanti mengira ikut Mahdi, ternyata yang diikuti Dajjal. Kenapa? Basic pengetahuan untuk menunggu mereka pakai hadis-hadis yang palsu. Hadis palsu itu hadis Dajjal.
Karena Imam Ahmad menyebut pemalsu hadis dengan dajjal. Maka dajjal dalam ilmu hadis banyak, Pak. Banyak sekali. Oleh karena itu hati-hati. Dan betul kata Nabi, nanti kalau dajjal turun, dajjal keluar, orang yang merasa dirinya benar itu dia salah sebenarnya, karena dia sedang mengikuti dajjal bukan Imam Mahdi. Ya, jadi ngomongin Mahdi panjang-panjang ya. Karena teringat kalimat ini, tawasau bil haq.